Kita sebelum melanjutkan hiburan tentu bersama New Sangota. Kali ini ada acara pemberian santunan kepada adik-adik kita, adik-adik dari anak-anak yatim, dari putra-putri yang kurang beruntung, yang ayahandanya sudah berpulang. Mudah-mudahan santunan ini bermanfaat dan juga doa-doa dari anak-anak yatim yang diberikan santunan dapat langsung dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya dari kami mengucapkan selamat datang Sugeng Rawuh buat bapak-bapak jajaran dari Polsek nggih, Sugeng Rawuh Pak nggih, monggo nanti barangkali ingin atau berkenan untuk bisa hadir di sini, kami persilakan. Dan juga dari Satpol PP kita mengucapkan Sugeng Rawuh, matur suwun atas kehadiran dan doa restunya untuk anak dari sini yang di hitan. Baik, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, kali ini ada pemberian santunan kepada anak-anak yatim. Di atas panggung di sini sudah berdiri dengan rapi anak-anak yatim yang mungkin, bukan mungkin ya, yang memang kurang beruntung. Dari adik-adik kita ini ayahandanya sudah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan adik-adik ini nantinya akan banyak rezekinya, akan banyak barokahnya untuk keluarga, terutama doanya untuk ayahanda yang sudah berpulang ke rahmatullah. Dari siapa yang mau memberikan santunan? Ya, kepada Ibu Ria bersama Bapak Hajat, ayah atau Pak Panda dari Bapak Rizky untuk bisa memberikan santunan ini. Oh, jenengan. Yang akan memberikan, iya, yang akan memberikan Ibu Taryona atau Mama Putri yang akan memberikan santunan kepada dalam Mama Mertua Rian. Iya, oke, Mama Mertua Rian akan memberikan santunan kepada anak atau adik-adik yatim yang ada di panggung ini. Kepada Ibu, kami persilahkan. Sedikit rezeki yang bisa dibagikan untuk adik-adik yang ada di atas panggung ini, semoga bermanfaat. Yatim piatu sama-sama kita doakan. Nah, semoga adik-adik kita yang ada di atas panggung ini, anak-anak yatim yang bisa dibilang kurang beruntung, ayahanda mereka sudah berpulang menghadap Sang Ilahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka menjadi anak yang berbakti, anak yang berguna, anak yang bakal sukses nantinya. Untuk membantumu
Tuhan selalu melimpahkan rahmat-Nya. Boleh nanti adik-adik sambil turun bersalaman, cium tangan kepada ibu yang memberikan santunan. Kepada kita semua sini sebagai pengingat kepada kita semua bahwa di sekitar kita masih ada orang-orang yang kurang beruntung yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita santuni, yaitu salah satunya anak-anak yatim yang alhamdulillah atas kebesaran hati Bapak Hajat, Ibu Hajat memberikan santunan kepada anak-anak yatim yang tadi sudah diberikan di atas panggung ini. Mudah-mudahan Allah akan membalas dengan banyak rezeki yang melimpah kepada orang-orang ataupun pada Bapak Hajat dan Ibu Hajat yang memberikan santunannya kepada anak.